Assalamualaikum. Hari ini saya nak ceritakan kalau kita sakit kepala nak makan apa. Selain daripada Panadol, kita juga boleh ambil vitamin semula jadi Shakli. Tapi semula jadi ni dia semula jadi ya. Dia tak ada bahan kimia yang membahaya untuk kesihatan. Jadi tak ada kesan sampingan langsung. Kalau ambil lebih, badan kita akan buang. Tapi kalau kita sakit, maksudnya badan kita tak cukup vitamin yang kita perlukan tersebut. Jadi untuk sakit kepala, yang pertama sekali saya cadangkan ambil peppermint ginger. Peppermint ginger ni best sangat untuk hilangkan angin dalam badan. Bila kita makan vitamin peppermint ginger ni, kita akan rasa macam mana, sejuk tau. Dia rasa macam pudina-pudina. Biasanya saya bancuh dengan air, saya akan crush peppermint ni. Biasanya saya crush dia pakai tangan je. Saya akan crush pakai tangan, crush je. Lepas tu masukkanlah air, lepas tu minum. Kalau sakit kepala, ambil 3 ke 6 biji sekali makan. Biasa ambil perut kosong pun boleh peppermint ginger ni. Biasa kalau kita rasa macam nak termuntah, makan tak boleh masuk dalam perut kan. Jadi bancuh dengan air. Kemudian osteometric dan B-complex. Dua orang ni pun penting sangat. Osteometric, B-complex ni untuk saraf kita dan kepala kita. B-complex ni ambil dalam 6 biji. Kalau kalsium osteometric ni ambil dalam 4 biji ke 8 biji macam tu lah. Biasanya kalau sakit kepala ni, yang tiga ni, yang ni ambil sebelum makan boleh, yang ni ambil selepas makan. Pastikan kurang-kurang makan buah atau sayur, kurang-kurang, sebab bila kita sakit kepala ni susah nak makan kan. Lagi satu yang paling penting, Kamilah suami isteri beli benda ni. Ini namanya hot pack, cold or hot pack. Tapi biasanya kami akan panaskan air lama-lama, lepas tu rendam 10 minit dalam air dan kemudian lapik panas-panas tu tak kat kepala. Baring atas dia. Baring dalam sejam dua, insya-Allah hilang. Kadang-kadang tak payah nak lapik pun. Baring je macam tu. Dia macam sedar, especially kalau sakit kepala yang rasa macam nak hantuk kepala kat dinding tu, memang sedap. Okey, semoga membantu anda kalau sakit kepala nanti. Pastikan tiga ni mesti ada kat rumah. Dan ni juga. Okay, semoga maaf.